Isma, assalamualaikum. Ketemu lagi di Gundit Maulana Channel. Oke, di video kali ini aku mau unboxing paket aku yang barusan aja datang ya. Ini paket cepet banget lah datangnya ya. Aku check out hari Selasa, hari Rabunya langsung datang ya. Ini kebetulan juga ini dari Kota Batu ya. Nah ini ya, aku beli sari lemon gemeli di Shopee. Oke ya, di sini aku barusan aja beli. Ini sari lemon dari Gemeli. Ini pengiriman dari Kota Batu. Best quality. Ini kenapa aku beli ya? Karena mbakku pernah beli, rasanya juga enak. Ada tulisannya, buang lemak dan toksin di lipatan perut kamu dengan rutin mengkonsumsi ekstrak lemon. Di sini nggak dicentang ya, ada lokal juga California. Terus untuk isinya di sini 500 ml dan ada expired date-nya juga, baik digunakan sebelum, tapi di sini mana ya tulisannya? Enggak ada ya, Rem. Enggak ada. Kayaknya expired. Ini kayaknya juga enggak usah lama-lama juga habis nanti ya. Di sini cara penyajiannya juga ada. Cara penyajian 2 sendok makan sari lemon dicampur dengan 150 ml air hangat atau air dingin, wajib disimpan di kulkas ya. Untuk komposisi jeruk lemonnya 99%, terus natrium benzoat. Ya, sudah tercatat sini semuanya. Nah, diproduksi Yas Daniar Jaya Abadi Kota Batu ya kan. Sudah ada BPOM-nya juga ya. Di sini ada barcode-nya juga, tapi memang tak cek error ya, nggak bisa. Oke, ini untuk isiannya kayak gini. Nah, ini untuk kemasannya nggak keras apa ya? Agak empuk gitu ya. Ini untuk tempelannya di sini pakai, ini ada tempelan kayak gini ya. Dan ini untuk tulisannya juga sama kayak yang di kemasan ya. Oh ini ya, expired date-nya dari sini. Ini expired date-nya tanggal 25 bulan April 2024, jadi masih lama. Jadi disimpan bisa ya. Masukkan kulkas tapi ini. Ini tadi aku beli 2. Ini dapat harga Rp60.000 ya. Jadi satu per bijinya ini Rp30.000. Mau coba yang lain juga nanti kalau ini udah habis ya. Oke. Semoga kita bisa jadi lebih sehat dengan konsumsi ini, oke. Oke. Sekarang ini mau buat anu ya, apa minuman buat pagi hari. Di sini ada chia seed terus sama jeruk ya. Ini untuk pembuatannya harus dikocok dulu ya. Setelah itu baru dituang di sendok kayak gini. Untuk tulisannya sih di sini 2 sendok aja, tapi ini karena aku pakai sendoknya kecil. Jadi tak kasih berapa tadi, 4 ya. Kadang juga masih tak tambahin lagi soalnya aku seneng kecut gitu. Lah apa nih kurang kecut, kayak kurang seger. Di sini mau ditambahin sama madu ya. Madunya pakai 1 sendok saja. Oke, sampai sini dulu ya video unboxing juga review dari sari lemon gemeli, minuman yang bisa membuat badan kita segar dan pastinya sehat. Wassalamualaikum.